Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa situasi di Iran saat ini kritis. Lebih dari 300 orang tewas dalam 2 bulan terakhir karena tindakan keras yang dilakukan pihak berwenang Iran terhadap protes massal. Iran menghadapi protes nasional sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral pada 16 September lalu. Amini ditangkap karena mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas. Disebut, Dewan HAM PBB di Jenewa akan mengadakan debat tentang protes di Iran pada akhir pekan ini. Sesi debat itu diperkirakan akan dihadiri oleh para diplomat serta saksi dan korban. Proposal yang akan dibahas pada sesi tersebut berupaya untuk membentuk misi pencarian fakta tentang tindakan keras di Iran. Bukti pelanggaran apapun yang mungkin ditemukan nantinya dapat digunakan di hadapan pengadilan nasional dan internasional menurut dokumen PBB.